160 bilion ringgit pelaburan diluluskan Januari hingga Jun 2024. Subsidi tiket penerbangan Fly Siswa dijadikan inisiatif tahunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelaburan diluluskan sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini melonjak kepada 160 bilion ringgit sekaligus menyaksikan peningkatan 18% berbanding tempoh sama tahun lalu. Perdana Menteri berkata semua pelaburan itu membabitkan hampir 3,000 projek baru yang akan membuka lebih 79,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Januari hingga Jun tahun ini, pelaburan yang diluluskan itu telah melonjak ke 160 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 18% ketimbang tahun lalu. Ini melibatkan 3,000 projek baru dan membuka peluang kepada 79,000 anak-anak kita untuk mencebur diri dalam bidang tertentu, memberikan ruang pekerjaan baru pada pembentukan khazanah daripada awal. Bukan saja sebagai satu badan yang boleh memantau, memastikan peningkatan usaha untuk mencatat kemajuan, kejayaan, pembangunan dan keuntungan, tetapi ke arah pembangunan, pertumbuhan dan keseksamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-30 Khazanah Nasional di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan serta Pengarah Urusan Khazanah Nasional Datuk Amirul Faisal Wan Zahir. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memuji langkah Khazanah Nasional Berhad menetapkan gaji minimum RM3,000 sebulan untuk 113,000 pekerjanya. Beliau turut berharap semua syarikat swasta mencontohi tindakan itu. Khazanah tahniah kerana sementara bangga dengan catatan kemajuan yang begitu berupa, telah dapat menjamin gaji minimum bagi setiap pekerja khazanah di bawah keluarga khazanah itu minimum RM3,000 sebulan. Ini melibatkan jumlah yang besar, bukan kecil. 113,000 kaki tangan yang akan mendapat habuan. Dan saya harap syarikat-syarikat swasta lainnya belajar dari contoh dan teladan khazanah. Ya, semua syarikat harus catat keuntungan. Tapi jangan keuntungan itu diambil ibarat kata seorang pujangga dari pemimpin dari Indonesia, Muhammad Natsir, kata dia, janganlah sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita catat keuntungan, tetapi kita robohkan nilai kehidupan anak-anak bangsa yang bekerja dengan kita. Malaysia dan Poland bersetuju untuk mengukuhkan lagi hubungan ekonomi dan menggalakkan keberdaya tahanan rantaian bekalan berikutan persekitaran geostrategik yang mencabar. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Luar Poland Radoslaw Sikorski yang dalam rangka lawatan sehari ke Malaysia hari ini. Kedua pihak juga membincangkan peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan serta mengukuhkan perkongsian sedia ada dalam pertahanan, pendidikan tinggi, pertanian dan pelancongan. Ini lawatan pertama Sikorski ke Malaysia sejak pelantikannya pada Disember 2023. Kedua pihak menggariskan komitmen bersama untuk terus mengukuhkan hubungan antara Malaysia dan Poland susulan mesyuarat konsultasi dua hala kedua di antara kedua-dua kementerian luar negeri di Warsaw pada Jun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja dua hari ke Vladivostok bermula esok. Lawatan pertama ke Rusia sejak mentadbir Putrajaya itu bagi memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin. Antara tumpuan, penyertaan Malaysia dalam Pakatan BRICS. Laporannya bersama wartawan Yunus Muhammad Nur di Vladivostok, Rusia.
Menurut Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Lun Lai Chiong, hasrat Malaysia untuk menyertai BRICS akan disuarakan Perdana Menteri dalam pertemuan dengan Putin. Kesempatan diambil susulan kedudukan Moskow selaku pengerusi Ikatan Kerjasama antara negara berkenaan. Lawatan ini juga akan adalah sebahagian daripada usaha untuk mempromosikan interest Malaysia untuk menyertai BRICS. And BRICS is not just because there is this misperception that you know, when we talk about BRICS is about you know, trying to go against you know, your moving away, shifting your alliance and all that. It's not that. I think it should be seen in the context of trying to diversify, you know, the creating another you know, sort of options of engagement. Selain hal berkepentingan bersama, isu global termasuk konflik Rusia-Ukraine dan situasi semasa di Asia Barat turut jadi topik dialog. Juga mengambil tempat perbincangan membabitkan kepentingan serantau. Perbincangan juga akan melibatkan konteks hubungan ASEAN dan Rusia, dialogue partnership, you know, the ASEAN-Russia dialogue partnership, you know, taking into consideration that tahun depan Malaysia akan menjadi pengerusi ke ASEAN. Dalam rangka lawatan kali ini, Perdana Menteri turut dijadual menyampaikan ucapan pada Forum Ekonomi Timur yang disertai lebih 40 negara. Jadual padat Datuk Seri Anwar juga diisi dengan kunjungan hormat timbalan pengerusi pertama Majlis Mufti Rusia, Dr. Rushan Abayasov. Turut dijangka adakan pertemuan dengan Perdana Menteri, pemimpin wilayah Muslim Rusia, Tatarstan. Perbincangan berkaitan kerjasama dua hala turut dilaksana menerusi pertemuan dengan pihak berkepentingan Kremlin. Bukan setakat memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, lawatan Perdana Menteri pada kali ini akan memberi penekanan dalam pelbagai bidang. Antara kerjasama yang bakal dilaksanakan ialah sekuriti makanan, TVET dan juga sektor pelancongan. Pastinya, hasil kerjasama ini bakal dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Yunus Muhammad Nor, Vladivostok, RTM. Malaysia dan New Zealand bersetuju untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang berkaitan tenaga baharu. Terdahulu, Luxon dalam rangka lawatan kerja tiga hari sejak Ahad mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang antara lain bersetuju untuk mempertingkat nilai perdagangan dua hala sehingga 50%. Selain itu, isu kerjasama dalam pertukaran pelajar Malaysia-New Zealand serta industri halal turut dibincangkan. Ini merupakan lawatan pertama Luxon ke Malaysia sejak memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada November 2023. Jumlah peruntukan tidak dinyatakan manangkan terma bagi draft memorandum persefahaman MOU berkaitan peruntukan kepada pembangkang belum dipersetujui Perikatan Nasional PN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, jumlah berkenaan sebaliknya hanya akan diumumkan selepas keseluruhan terma yang terkandung dalam MOU itu dipersetujui kedua-dua pihak. Jelasnya, keseluruhan perbincangan perlu diadakan melalui saluran rundingan, sebaliknya bukan menerusi media atau perbincangan terbuka. Bila perundingan, pertama sekali kita akan kemukakan draft. Dan rightfully, tak payahlah pergi ke media. Responlah kepada draft itu dan nanti kita bincanglah sehingga bila kita setuju dan kita muktamadkan, baru kita paparkan pada media. Sebarang perincian mengenai terma lain dalam MOU berkenaan tidak akan didedahkan sementara menunggu proses perundingan tersebut selesai. Datuk Seri Fadilah menjelaskan kepada media selepas merasmikan Konvensyen Bantuan Guaman Pelajar Undang-Undang Malaysia di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia, AIAC Kuala Lumpur. Semua pengamal media yang menggunakan pelan pascabayar dan prabayar akan menerima ribat sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Jelas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, semua pengamal media yang menggunakan pelan prabayar perlu memastikan nombor telefon mereka berdaftar dengan Jabatan Penerangan supaya urusan perolehan rebat dapat diselaraskan.
ada sejumlah pengamal media yang memaklumkan mereka tidak menggunakan plan pasca bayar. Jadi kami telah mendengar, menerima pandangan itu dan saya telah meminta supaya pihak kementerian berhubung dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Maka semua pengamal media tahun ini akan mendapat rebate sama ada mereka menggunakan plan pasca bayar ataupun prabayar. Dalam pada itu, Fahmi Fadil menafikan dakwaan sesetengah pihak yang dihalang untuk bersuara, mengutarakan pandangan atau sebarang kenyataan secara terbuka. Menurut beliau, mana-mana pihak bebas melakukan apa saja tanpa sebarang sekatan dan halangan sehingga ke hari ini. Dia masih boleh bersuara. Ya. Dan tidak ada sesiapa yang menghalang dia dari mengeluarkan kenyataan ataupun sesiapa menghalang dia dari menghadirkan diri ke mana-mana acara. Dia masih bebas bergerak, dia masih bebas untuk hadir ataupun tak hadir, masih bebas untuk mengeluarkan kenyataan. Jauh seperti langit dengan bumi zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran beliau dulu. Kabinet hari ini bersetuju untuk meneruskan dua inisiatif subsidi pembelian tiket penerbangan bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, dua inisiatif itu melibatkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak serta Labuan, Fly Siswa. Hari ini, yang pertamanya saya telah membawa satu kertas Jemaah Menteri pada hari ini dan Kabinet telah pun memutuskan untuk inisiatif program Fly Siswa iaitu bantuan penerbangan sebanyak RM300 kepada pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan juga pelajar-pelajar Semenanjung dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak untuk IPTA, Institut Pengguruan dan sebagainya. Mereka tetap diberikan bantuan RM300 tahun ini. Selain itu, Jemaah Menteri turut bersetuju untuk terus mengekalkan dasar harga siling tiket penerbangan di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak semasa musim perayaan. Jelas Anthony Lok, kadar berkenaan akan ditetapkan 3 hari sebelum bagi setiap musim perayaan iaitu pada harga RM599. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menurunkan sejumlah 32,676 kandungan penipuan atau skam dalam talian antara Januari hingga 15 Ogos. Negara juga turut mengalami kerugian sebanyak RM3.18 bilion akibat penipuan dalam talian antara tahun 2021 dan April 2024. Justru platform media sosial perlu meletakkan label kecerdasan buatan AI dalam setiap kandungan yang dijana AI serta dimuat naik di platform masing-masing. Sudah tiba masa untuk platform untuk pastikan AI generated content ada label yang clear apabila mereka di upload ke social media platform. I think this is very important for the user to be able to differentiate sama ada kandungan itu adalah original ataupun kandungan itu adalah AI generated ataupun edited already. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sidang kemuncak media Asia ke-19 di Petaling Jaya, Selangor. Persidangan ini berlangsung dari 1 hingga 5 September ini.
Siri jelajah obor ulang tahun ke-50 Petronas berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu, lambang semangat kental menempuh cabaran. Selain memastikan obor sampai ke puncak, memasang panel solar di pusat operasi dan menyelamat pasukan bomba Mosar di Gunting Lagadan Had, Gunung Kinabalu, menunjukkan dedikasi mereka dalam menyokong pasukan SAR dan pada masa yang sama memelihara alam sekitar. Wartawan Iswadiman Syamsuddin ada laporannya. Pendakian bermula di Timpohon disertai 16 kaki tangan Petronas. Meskipun hujan di sepanjang pendakian, namun ia tidak mematahkan semangat mereka dalam misi memasang panel solar. Sistem itu yang dipasang di lokasi tertinggi di Malaysia merupakan program tanggungjawab sosial Petronas untuk membantu pasukan penyelamat di Gunung Kinabalu. Sistem ini diharap dapat mengurangkan penggunaan generator dan bahan api yang perlu dibawa naik setiap hari. Ini merupakan salah satu program impak sosial Petronas. Selain meringankan beban anggota SAR, pemasangan panel solar pada ketinggian 3,823.2 meter itu juga memberi akses kepada tenaga bersih. Okay, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Petronas di atas sumbangan sistem solar melalui CSR yang telah dijalankan. Dia sebenarnya sistem CSR solar ini dapat membantu pihak bomba yang berada di Gunting Lagadan ini untuk mengurangkan kos seberapa yang banyak. Di Gunting Lagadan ini, buat masa ini kita tidak dapat membekalkan bekalan elektrik lah. So dia sangat berguna khusus untuk para pengguna, terutamanya pada pasukan Mosar itu sendiri. Baiklah saudara, pemasangan 4 panel solar menerusi tanggungjawab sosial korporat Petronas di pusat operasi Mosar Gunting Lagadan Had ini bukan saja diharap dapat menyediakan bekalan elektrik yang lebih stabil dan konsisten, malah mengurangkan beban tugas anggota Mosar mengangkut minyak petrol dari Timpohon ke pusat operasi ini. Diharap juga seiring pencapaian Petronas selama 50 tahun ini dapat mewujudkan impak positif kepada semua pihak. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Diskaun pakej umrah sehingga RM700 antara promosi menarik ditawarkan Vakasia Tours and Travel Sdn Bhd pada Mata Fair 2024. Pastikan anda kunjungi reruai Vakasia Tours di MyTag Kuala Lumpur pada 6 hingga 8 September ini. Pengarah urusan Vakasia Tours and Travel, Adam Ibrahim berkata, banyak hadiah menarik turut menanti pengunjung. Pelbagai promosi kami akan adakan. Yang pertama sekali kita akan diskaun besar-besaran lah. Jadi diskaun sebanyak RM300 hingga RM700 untuk setiap pakej umrah bergantung pada pakej. Kemudian kita akan adakan pertandingan mewarna untuk anak-anak. Jadi ibu bapa yang datang bersama keluarga kan, ada yang nak jalan-jalan bawa anak-anak, boleh datang ke booth kami, tinggal anak-anak biar mereka berwarna dulu. Kemudian kita adakan meet and greet juga dengan ikon kami, Ustazah Fahatul Faruzah. Selain itu, orang ramai yang berminat menjadi ejen Vakasia Tours boleh datang ke reruai yang disediakan. InsyaAllah 6, 7, 8 ni kami akan berada di Mata, MITEC. So, jumpa kami di sana. Tiada modal, kami akan bagi semua bantuan, tunjuk ajar A sampai Z untuk menjadi ejen kami di Vakasia. Untuk Mata Fair ni, contoh kalau ada kawan-kawan saya yang plan nak pergi umrah atau buat ahli family, ahli keluarga saya lah yang nak pergi umrah, saya akan showkan kepada mereka untuk pergi Mata Fair dan cari booth Vakasia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke Mata Fair di MITEC KL yang mana akan berlangsung pada 6 hingga 8 September dan Vakasia akan memberikan banyak diskaun sebanyak RM300 hingga RM700 dan di sana banyak aktiviti-aktiviti yang menarik dan insyaAllah kita akan buat klinik Al-Fatihah dan juga ada aktiviti mewarna dan juga kita ada spin and win. Jadi sangat banyak hadiah-hadiah yang menarik. Jangan lupa datang. InsyaAllah kita jumpa di sana. Jumpa kami
Mata.